Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa tolak kenaikan harga BBM jenis Pertalite. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Kota Bandung beraksi dorong motor menuju kantor Pertamina kawasan Jalan Wirayuda Kota Bandung. Mahasiswa mengecam pemerintah yang telah menaikkan harga Pertalite karena akan berdampak terhadap kenaikan harga bahan pokok lainnya. Aksi penolakan kenaikan harga BBM jenis Pertalite oleh pemerintah pusat per 24 Maret 2018 terus bergulir di berbagai daerah. Di Kota Bandung, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Kota Bandung beraksi dorong motor menuju kantor Pertamina di Jalan Wirayuda Kota Bandung, Rabu siang. Aksi dorong motor dilakukan sebagai simbol protes mahasiswa terhadap pemerintah yang dianggap telah semena-mena menaikkan harga Pertalite di tengah perekonomian bangsa yang belum stabil. Aksi protes pun berlanjut di depan kantor Pertamina. Mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM. BBM terutama Pertalite itu sangat tidak memperhatikan kepentingan rakyat, sangat tidak melihat bagaimana perekonomian rakyat kecil hari ini. Karena kondisinya Pertalite hari ini menjadi konsumsi mayoritas masyarakat Indonesia, 40% lebih konsumsi BBM itu adalah Pertalite ya gitu. Sebelumnya pemerintah pusat menaikkan harga Pertalite per 24 Maret 2018 dari Rp7.800 menjadi Rp8.000 per liter. Setelah hampir 2 jam berorasi, massa aksi pun membubarkan diri dengan pengawalan aparat kepolisian. Mahasiswa pun mengancam akan kembali beraksi sama jika tuntutan mereka tidak ditanggapi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.